Jang. Ah, iya mak. Bawa dia pergi dari sini. Tapi, kamu berani ngelawan mak? Bukan begitu maksud saya mak. Aduh, berkah ini mah. Kang Bos, ayo. Cicing, kamu itu pengawal saya. Kalau mau ngomong, hormat sama saya. Jang, kamu pengawal dia? Maksud saya... Jang, kamu mau pasukan komando mak turun lagi? Oh, siap mak. Enggak mak. Kang Bos. Cicing, udah kamu tenang aja. Kamu itu pengawal. Jadi gimana mak? Mau dibayarnya cash apa transfer? Tinggal sebut. Kamu mau pergi nggak? Hah? Pergi? Kalem, Mak. Tenang. Kita bicarakan baik-baik. Tenang ya, Mak ya. Jangan pakai emosi. Ujang, Mar. Ujang, mengejep. Siap, Mak. Aduh, Kang Bos. Ayo, atuh, Cicing. Jangan ikut campur. Kamu itu pengawal saya. Udah ikut saya aja. Diam, Cicing. Aduh, riweh ini, Mak. Bukan begini atuh Kang Bos, jangan dipaksa begini. Ini harus diskusi ini, biar lancar dan berkah. Iya. Ya udah gini aja, Ma. Kalau Ma berubah pikiran, ingin menjual rumah ini, langsung aja kontak ke pengawal saya. Biasa kan, Ma? Nanti saya akan bayar dengan harga yang tinggi sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Assalamualaikum, Mak. Awas kamu, Jang. Waalaikumsalam. Ayo. Iya, Kang Bos. Lihat itu deh. Pasti mertua kamu yang nyuruh. Apa iya begitu ya, Mak? Pasti begitu. Kemi masih berusaha deketin emak. Tekniknya sudah kebaca. Kemi pasti ngarepin emak ke rumahnya. Terus dia nembak emak. Nehi, Kemi, nehi. Nehi? Iya, Mak. Ya sudah, sana. Kalau kamu masih mau balik ke klinik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemi. Neng, kamu kenapa diem aja sih, Neng? Terus kenapa kita pulang? Kakak udah diperiksa. Ya tapi kan Neng belum. Masih lama. Ya, Neng, masa aku gak mau nunggu?